Okey, hadis seterusnya. Hadis 177. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina indallah ala manabira min nurin an yamin rahman wa kilta yadayhi yaminun alladhi ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar daripada cahaya dan di atas tangan Ar-Rahman, iaitu yang Maha Penyayang. Dan kedua tangannya adalah kanan semua. Mereka adalah orang yang berbuat adil dalam pemerintahan dan di tengah keluarga mereka, dan mereka tidak berpaling. Okey, ini satu hadis mengenai berlaku adil. Adil ni bukan sama rata. Adil meletakkan satu pada tempat dia. Okey, sama ada pemerintahan, sama ada dalam keluarga. Okey, kita kadang-kadang berlalu masa dalam hati kecil ada rasa senang kepada satu orang anak, satu lagi macam sakit hati kan, macam hal dia buat kan. Okey, tapi sebagai anak maka jangan dipaparkan dengan lisan, dan kadang-kadang kita tak perasan kan. Anak yang baik dengan kita itulah yang kadang-kadang kita selalu marah, yang dia diam, dia tak terasa. Janganlah depan dia tu kan kita puji, dan orang lain jenguk pun tak. Dia yang sama-sama kita, tolong kita, boleh spend masa untuk kita. Tapi kita cakap, abang longkor tu kan, bagus abang longkor tu. Tak usah cakap macam tu kat depan. Benda, benda hati, biarlah di hati. Yang disebut dengan lisan. Kan? Supaya kita tidak membanding-banding dan maknanya adil dalam satu perkara itu. Okey.